Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahir rahimir rahman dzil judi wal imtinan wa sallallahu wa sallama ala al mustafa min adnan wa alihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihim min ahli al ihsan ila yaumi wad'il mizan wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du. Sama-sama yang kita muliakan para guru-guru kita, guru kita Kiai Haji Ahmad Suhaimi, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiah, dan juga guru kita Tuan Guru Kiai Haji Umairah Baqir, semoga beliau diberikan panjang umur, sehat afiah, dan seluruh segenap keluarga beliau, anak dan menantu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Imran, dan qori kita, dan semua yang berhadir pada siang hari ini, mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kada panjang lebar, kita semua mengetahui bahwasanya kalau bercerita tentang kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, itu semua adalah keajaiban. Wa ma'a buruzihi ila hadzal 'alam dhahara min al-'ajaib ma yadullu 'ala annahu asyraful makhluqin wa afdalul habaib. Dari malam pertama kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sampai pada siang hari ini, tidak ada yang kita dengar melainkan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Dan bagaimanapun kita mensifatkan tentang kemuliaan beliau, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, wa 'ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Bagaimanapun kita mencoba, bagaimanapun seseorang mencoba untuk mensifatkan bagaimana keindahan dan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, sampai akhir zaman kemuliaannya pun tidak mampu kita habiskan di dalam cerita yang kita ceritakan. Ini kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya, wa ma'a buruzihi ila hadzal 'alam dhahara min al-'ajaib ma yadullu 'ala annahu asyraful makhluqin wa afdalul habaib. Berbagai macam keajaiban yang dinampakkan dan diperlihatkan oleh Allah. Allah yang memperlihatkan kepada seluruh alam semesta tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan kepada seluruh alam semesta tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah melainkan untuk memberitahukan kepada kita semua, ala annahu asyraful makhlugina wa afdalul habaib. Tidak ada makhluk yang paling mulia melainkan Nabi kita Muhammad. Tidak ada kekasih Allah yang lebih istimewa melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sehingga syariat beliau pun adalah syariat yang paling mulia. Kemudian apa yang beliau bawa pun adalah sesuatu yang paling mulia, dan setiap orang yang berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia akan mendapatkan keselamatan, baik itu keselamatan di dunia, lebih-lebih nantinya keselamatan di negeri akhirah. Dan ingat, setiap orang yang berpaling dari ajaran Nabi Muhammad, yang berjalan selain dari jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Setiap orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, siap-siap berbagai macam bala, musibah, malapetaka dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia,
dan besok di negeri akhirah dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Wal iyadzu billah. Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari ini perkumpulan, melainkan Allah hubungkan kembali hati kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini ada cerita diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Mungkin ini menjadi inspirasi bagi yang lain, terutama untuk ulun sendiri dan wabil secara umum bagi yang ingin mengambil sebuah pembelajaran. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Sayyidatuna Aisyah bercerita, apa kata Sayyidatuna Aisyah, pernah suatu hari Nabi Muhammad menyembelih seekor kambing. Nabi Muhammad menyembelih seekor kambing. Setelah beliau menyembelih seekor kambing, beliau hadiahkan dan sedekahkan semuanya illa katif, melainkan bahunya kambing. Ini bahu masih ada, ditinggal sama Nabi Muhammad, disedekahkan. Itu kalau kita berbicara masalah kedermawanan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadzal Imam Syekh Abdurrahman bin Abdullah, Al Imam Al Habib Abdurrahman bin Abdullah Bal Faqih, beliau mengatakan kalau sudah berbicara tentang kedermawanan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, wa fis sakha ka'annahu al bahru zakhar yu'ti mani'an wa alufan man hadar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dhul ayali. Hadza Al Habib Abdurrahman bin Abdullah Bal Faqih Allamatud Dunya. Beliau mengatakan tentang kedermawanan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, wa fis sakha. Kalau kita bercerita tentang kedermawanannya Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita semua jadi orang dermawan insyaallah. Mau jadi orang dermawan Pak Bu, jangan nunggu kaya. Kalau kita mau jadi orang dermawan nunggu kaya, kekayaan tidak akan pernah dirasakan oleh setiap manusia kalau kita ingin menjadi orang dermawan menunggu kaya. Karena sifatnya manusia tamaa. Karena sifatnya manusia adalah tamaa, senantiasa ingin terus merasa kurang. Tapi ketika kita mensyukuri apa yang ada, tidak pernah mempermasalahkan yang tidak kita punya, kemudian kita menghargai nikmat yang Allah berikan, maka disitulah kita akan menemukan sebuah kekayaan yang sebenarnya. Hadzal Habib Abdurrahman bin Abdullah Bal Faqih mengatakan dalam Rasyafat, wa fis sakha, dalam kedermawanannya Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita bisa meniru insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa fis sakha, dalam kedermawanan Nabi Muhammad, beliau ka'annahul bahru zakhar, bagaikan lautan luas yang tak bertepi. Orang kalau sudah ke lautan mau ngambil apa aja bebas, terserah, mau bawa ember, mau bawa beskom, mau bawa drum, bahkan terserah, tergantung apa yang dibawa. Nah, kita datang ke sini, datangnya kita adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah kita mengira kedatangan kita ini pulang dalam keadaan sia-sia? La wallah. Kedatangan kita ke tempat ini dalam merayakan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setiap orang yang hadir di tempat ini pulang tidak akan pernah mendapatkan dalam hal yang keadaan sia-sia. Setiap orang yang datang ke tempat ini merayakan kelahiran Nabi Muhammad, tidak ada yang pulang dalam keadaan sia-sia. Man tawajjah nahwa babik ma raja' min dhaka khaib. Siapapun orang yang datang melalui pintu Nabi Muhammad, dia pulang tidak akan pernah dalam keadaan sia-sia. Semuanya akan mendapatkan syai, semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salihah. Umur kita dilimpahkan keberkahan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wa fis sakha ka'annahul bahru zakhar yu'ti mani'an wa alufan man hadar. Siapapun yang datang ke Nabi Muhammad sebanyak apapun dikasih sama beliau. Wa mastafa li nafsihi wa maddakhar, beliau tidak pernah nyimpen untuk dirinya. Illa yasiran wa huwa dzul iyali, melainkan sedikit yang beliau simpan karena beliau juga punya keluarga. Tapi kalau sudah urusan di sana, beliau bagaimana? As-sakha, yaitu kedermawanan, beliau adalah contoh kita.
Wa huwa imamun fi kulli hadrati, kata al-Imam al-Haddad. Beliau adalah imam kita, beliau adalah pemimpin kita dalam setiap hadrah, dalam setiap hadratus sakha wa hadratul karam, dalam setiap hadrah kedermawanan. Bagaimana beliau di sana imam kita, beliaulah yaitu pemimpin kita dan tauladan kita semuanya. Dari karenanya lihat ketika beliau nyembelih kambing, semuanya dikasihkan melainkan bahu. Semuanya dikasihkan melainkan bahu. Maka Aisyah melihat, coba lihat seorang suami bagaimana mengajarkan istrinya. Lihat, apa kata Nabi Muhammad? Dipanggil Aisyah, Aisyah ta'ali, Aisyah sini. Aisyah datang. Marhaba ya, labbaik ya Rasulullah, ada apa? Kata Rasulullah, ma bagiya minasyah. Yang tersisa dari kambing ini apa? Kira-kira kalau pian ditanya ibu-ibu pada khususnya, yang tersisa dari kambing itu apanya, Bu? Hah? Kadada yang menjawabnya, paham apa kada? Hah? Yang tersisa dari kambing ini Aisyah ditanya. Aisyah ditanya, kan tadi nyembelih kambing semuanya dikasih kecuali bagian bahu. Ditanya sama Nabi Muhammad, wahai Aisyah, apa yang tersisa? Apa yang tersisa, Bu? Hah? Yang tersisa tulang. Bukan tulang yang tersisa. Apa kira-kira yang tersisa? Hah? Yang tersisa apa? Bahu. Itu sama. Jawaban Sayyidatuna Aisyah sama, bahu. Yang tersisa adalah bahu. Yang tersisa adalah bahu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, yang tersisa adalah bahu. Karena memang real kenyataannya, yang tersisa adalah bau. Tahu, tapi tahu apa yang dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Yang dijawab oleh beliau adalah, dengarkan Bu, yang dijawab oleh baginda Nabi Muhammad ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, ma bagiya minha, apa yang tersisa darinya? Kata Aisyah, ma bagiya minha illa katifuha, tidak ada yang tersisa melainkan adalah bahu. Semuanya sudah disedekahkan. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, bagiya kulluha illa katifuha. Yang tersisa, kata Nabi Muhammad, seluruhnya yang tersisa itu semua yang disedekahkan, itu yang tersisa, melainkan bahunya ini yang tidak tersisa. Ini bukan milik kita, bahunya ini. Faham? Di sini Nabi Muhammad ingin memberitahukan kepada Aisyah dan kita semuanya bahwasanya apa yang kita miliki pada saat ini adalah sebenarnya bukan milik kita, melainkan apa yang telah kita sedekahkan di jalan Allah, melainkan apa yang telah kita belanjakan di jalan Allah, itulah milik kita yang sebenarnya. Bagiya kulluha illa katifuha. Kata Nabi Muhammad menasihati Aisyah, Aisyah, yang tersisa, yang kekal selama-lamanya adalah seluruh kambing yang disembelih tadi, semuanya tersisa melainkan adalah bagian bahu. Aisyah menjawab, yang tersisa adalah bahu. Nabi Muhammad ketika beliau menjawab, ternyata omongan Nabi Muhammad, pembicaraan beliau terlalu murah dunia keluar dari lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi beliau mengatakan, wa ma bagiya kulluha illa katifuha, yang tersisa adalah semuanya melainkan nih bagian bahu, itu tidak akan pernah tersisa, semuanya lenyap, yang tersisa adalah apa yang telah kita sedekahkan. Apa yang sudah kita sedekahkan selama hidup di dunia, semuanya besok bakal ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul mengajarkan dalam ini hadis untuk mempergunakan umur, mempergunakan waktu, serta mempergunakan apa yang telah diberikan olehnya untuk di dalam meraih keridhaannya. Di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau meriwayatkan Rasul bersabda, la tazulu gadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan tergerak nantinya kaki seseorang di hari kiamat melainkan akan ditanya tentang empat perkara. Ini yang akan nantinya ditanya, empat perkara. Yang pertama adalah an umrihi fima afna, tentang umur yang Allah berikan bagaimana kau pergunakan. Ini sekarang umur kita, ada yang hadir di sini, maaf, ada yang hadir di sini 60 tahun, ada yang hadir di sini 70 tahun, ada yang hadir di sini 80 tahun, dan ada yang hadir di sini mungkin di bawah dari itu semua, dari 50, dari 40, dari 30, dari 20 sampai 10 tahun, bahkan di bawah 10 tahun. Semuanya, bagaimanapun kita nantinya besok bakal ditanya tentang umur yang telah Allah berikan, bagaimana kita habiskan.
Bagaimana kita habiskan siang dan malam kita? Hah? Habis duduk-duduk, masya Allah, sore-sore habis acara duduk di teras rumah, masya Allah, fulanah binti fulan, fulan cerai, fulan ini, fulan ini, fulan apa namanya, dapat ini, dapat itu, apa urusan kita sama orang lain? Bu, sayang waktu dibuang, sayang waktu terlewatkan begitu. Duduk masya Allah di teras rumah, lewat salah seorang, masya Allah, itu masya Allah suaminya begini begini begini, apa urusan kita? Ya, Rasul mengajarkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk, jaga sesuatu yang bermanfaat buat engkau. Terlalu murah waktu kita di dunia kalau hanya untuk dihabiskan membicarakan tentang kepribadian orang lain. Jangan. Udah, ini kita bulan Rabiul Awal, perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umur yang paling mahal dimiliki oleh manusia adalah umurnya. Sekaya apapun manusia masih bisa membeli jam tangan yang paling mahal. Berapa paling mahal jam tangannya? Ratusan juta, masih ada yang mampu membelinya. Tapi sekaya apapun manusia tidak akan pernah mampu mengembalikan waktu yang pernah dia lewati. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini yang hadir di sini, masya Allah, tahun kemarin mungkin masih ada bersama kita, tapi tahun ini sudah, masya Allah, termasuk bagian orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan kita pun, wa inna bikum lahiqun, kita pun akan menyusul. Fal maut atin an garib, kullun lahu minhu nasib, man kan danin aw nasib, fahuwa musibah amma, thumma idha mutta atauk, wa ghassaluk, wa kaffanuk, wa syai'uk, wa alhaduk, wa sirta jifah khamah. Kematian pasti akan datang, dan tidak ada yang kita tunggu di dalam hidup ini, Pak, Bu, melainkan adalah kematian. Itu aja yang kita tunggu. Itu orang kalau masih muda, umur 35-40, kalau ngumpul-ngumpul yang dibicarakan pekerjaan, bisnis. Tapi maaf, kalau sudah umur 60 tahun yang dibicarakan bukan bisnis lagi, apa? Penyakit. Itu yang dibicarakan. Sakit apa? Hah? Tidak boleh makan apa? Ini sakit, masya Allah, lutut saya sakit. Hah? Tidak boleh makan kambing, tidak boleh makan durian, tidak boleh ini. Kenapa? Itulah utusan kematian sudah datang mengetuk pintu di depan pintu kita. Artinya apa? Persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau udah kita meninggal dunia, apa yang tersisa, Bu? Pak, summa idza mutta atau kau dimandikan, kau akan dipakaikan seragam kematian. Bagaimanapun kebanggaan seragammu selama di dunia, semuanya tidak ada artinya. Dipakaikan seragam kematian. Bagaimanapun rumahmu besarnya, disegerakan engkau akan dikeluarkan dari rumahmu tersebut. Bagaimanapun mewahnya mobilmu selama di dunia, tidak ada satupun keluargamu yang memerintahkan agar jenazah kita dimasukkan di dalam mobil pribadi kita. Mobil terindah kita di akhir hayat kita adalah ambulan. Masya Allah, kasurnya empuk. Iya, pada akhirnya adalah keranda. Undur bi'aglik ana muhayya linaglik. Lihat saya dengan akalmu, saya siap untuk memindahkanmu. Kau banyak punya anak, menantu, cucu, masya Allah, sampingmu banyak orang lain. Iya, akan datang nantinya suatu saat engkau akan sendiri di dalam gelapnya kubur. Tidak ada yang kita bawa pada saat itu, tidak ada yang menemani kita pada saat itu, melainkan adalah amal ibadah kita. Mudahan husnul khatimah. Mudahan husnul khatimah. Mudahan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Habis ini kita masing-masing pergunakan umur. Hadal Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, beliau mengatakan, ini kita tidak mampu mempergunakan 24 jam dalam ketaatan. Setidaknya 4 waktu ini, Pak, Bu, jangan disia-siakan. Ini bawa yang 4 ini. Apa yang 4 waktu? Yang pertama sebelum subuh, walaupun 10-15 menit. Ini pergunakan sebelum subuh. Yang kedua antar apa namanya? Yang kedua setelah sholat subuh. Kalau bisa sampai isyraq, sampai terbit matahari. Apa yang dibaca di sana? Macam-macam. Yasin, waqiah, wirdul latif, dan lain sebagainya. Baca Al-Quran. Kemudian waktu yang kedua sebelum maghrib. Walaupun rubu' sa'ah, walaupun 15 menit. Baca wirdul latif, istighfar. Dan yang keempat adalah antara maghrib dan
Isya. Ini empat waktu pergunakan. Siapa orang yang mempergunakan empat waktu ini dalam ketaatan, maka dia telah menutupi segala ketertinggalannya di dalam umur-umur yang dia lewati dalam kelalaian. Asalkan empat waktu ini. Apa tadi? Sebelum subuh walaupun 15 menit. Kemudian setelah subuh sampai dengan waktu isyraq. Kemudian sebelum maghrib walaupun 15 menit. Dan yang keempat adalah antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan dapat taufik insyaallah. Tahu orang yang dapat taufik itu apa cirinya? Al-muwaffaq man yaghtanimu waqtah. Orang yang dapat taufik, orang yang mampu mempergunakan waktunya. Nih, terus waktu. Waktu terus berlalu. Ini yang pertama yang akan ditanya tentang umur, bagaimana kita pergunakan. Yang kedua tentang masa muda. Nih anak-anak muda, ayo. Semangat kembali di dalam memperjuangkan syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa muda akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya di dalam ketaatan, lihat hadiahnya begitu mulia besok di hari kiamat. Apa kata Nabi Muhammad? Salah satu dari sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satu tujuh golongan yang besok mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungannya adalah syabbatillah, seorang pemuda yang dia menghabiskan masa mudanya di dalam beribadah kepada Allah. Yang udah tua, udah lewat masa mudanya. Nah sekarang habiskan sisa umur kita. Karena kembali lagi, ini ibarat kata apa? Ini kita hidup di sini dunia, di sini akhirat. Coba pian perhatikan, sini dunia, sini akhirat. Kita lahir dari sini. Semakin kesana, semakin kesana, kita semakin dekat dengan dunia apa dengan akhirat? Cuf. Terus berjalan, dunia semakin di belakang. Dari karenanya lihat mobil, mobil apa? Lihat spionnya kecil, dua kanan kiri sama depan. Tapi lihat kaca yang di depan, masya Allah lebarnya luar biasa. Kenapa? Agar kita berpikir jangan pernah kita menoleh ke belakang. Silahkan toleh ke belakang, tapi sekali jangan terus menerus noleh ke belakang. Kenapa? Dikhawatirkan nantinya kita mendapatkan sebuah kecelakaan. Kenapa? Masa depan yang akan kita hadapi lebih mulia dan lebih besar daripada apa yang telah kita jalani. Nih, semakin hari kita semakin dekat dengan akhirat. Mudah-mudahan selamat seberataan dunia wal akhirah. Itu yang kedua. Yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah, an malihi, tentang hartanya. Apa pertanyaannya tentang harta? Dua. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau keluarkan? Setiap satu rupiah yang masuk dalam kepemilikan kita bakal ditanya besok, "Ei, dari mana kau dapatkan dan kemana kau keluarkan?" Dari karenanya ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adzab. Dunia ini yang halal darinya bakal nantinya dihisab oleh Allah, dan yang haramnya bakal menjadi akibat sebuah azab nantinya besok di hari kiamat. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya beruntung orang yang mampu mempergunakan sebagian hartanya untuk dia kirimkan ke negeri akhirah terlebih dahulu. Ini ada cerita unik. Ada orang datang meminta-minta ke rumahnya. Ketika datang meminta-minta ke rumahnya, masya Allah disambut dengan hangat oleh orang soleh tersebut. Apa kata orang soleh tersebut menyambutnya? Dia menyambut dengan ucapan marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah bila mugabil. Selamat datang orang yang mau membawakan bekal saya ke negeri akhirah tanpa imbalan, gratis ongkir. Paham gratis ongkir? Ini bebinian paham gratis ongkir. Kalau sudah masya Allah mesan online, kalau gratis ongkir pesanannya luar biasa. Ini gratis ongkir disambut sama orang tersebut, marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah bila mugabil. Selamat datang orang yang membawakan bekal saya ke negeri akhirah tanpa imbalan. Dikasih oleh orang soleh tersebut kepada orang itu sambil mengatakan khud lalak. Orang yang menerima mengambil, hat lamink. Artinya apa? Ambil bukan untukmu. Maksudnya apa? Nih ambil, apa yang saya kasihkan ambil, tapi ketahui ini bukan untukmu. Nah terus untuk siapa? Untuk saya.
Apa yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sebenarnya. Adapun yang tertinggal pada saat ini, yang ada di tasbihan, yang ada di sana melingkar di sana di pegelangan tangan kita, emas dan lain sebagainya, apakah itu punya kita? La wallah, bukan milik kita. Apa yang sebenarnya milik kita adalah sesuatu yang telah kita belanjakan di jalan Allah, itulah milik kita yang sebenarnya. Dan ketahuilah, tidak ada amalan yang paling disesali oleh manusia ketika menjelang ajalnya melainkan adalah urusan sedekah. Disitulah dia melihat begitu besar pahala sedekah, yang mana pada saat itu ketika menjelang wafat dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Allah berfirman, wa anfiqu, berinfaklah kalian, mimma razaqnakum, dari sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian menjemput kalian. Kalau sudah kematian datang, dia akan mengatakan, fayagulu ya rabbi, fayagulu rabbi laula akhartani, wahai Tuhan, tunda ajalku, tunda kematianku, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dia berkeinginan pada saat itu ajalnya ditunda sebentar untuk bersedekah dan menjadi orang baik. Nah sekarang, maaf, adanya pembangunan seperti ini adalah ujian bagi kita. Terima kasih banyak yang mengusahakan dalam pembangunan ini, semoga Allah limpahkan keberkahan. Dan ketahuilah, ini tempat bakal terbangun. Cepat atau lambat bakal melihat kita bagaimana bangunannya. Dan beruntung harta-harta yang dipilih oleh Allah untuk diinvestasikan di tempat yang mulia semacam ini. Beruntung harta mereka pilihan. Maaf, ini tempat adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, sebagaimana hadis Rasul yang mengatakan, ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Ketika masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah, maka harta yang masuk dalam pembangunannya pun adalah harta-harta yang dicintai Allah. Berapa kita sedekahkan? 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu. Uang yang masih di rumah kita berapa? Apa yang telah kita sedekahkan itulah milik kita yang sebenarnya. Dan kita lihat nantinya 10 ribu yang kita sedekahkan pada siang hari ini, besok bagaimana di hari kiamat. Ya Rab, mudah-mudahan Allah sempurnakan bangunannya insya Allah. Dan semoga Allah kirim orang-orang calon penghuni syurga untuk mendermakan sebagian hartanya dalam pembangunan ini masjid insya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena ketahuilah, sedekah yang kita keluarkan itu akan kita dapatkan manfaatnya di 3 dimensi alam ini. Yang pertama di dunia, yang kedua di barzakh, dan yang ketiga adalah di negeri akhirah. Di dunia kita dapatkan manfaatnya. Naam. Innal bala la yatakhattas sadaqah. Bala tidak akan pernah mampu untuk menembus bentengnya sedekah. Dimensi dunia. Dimensi barzakh, di alam kubur kita akan mendapatkan manfaatnya. Apa manfaatnya? Panasnya kubur akan diredamkan dan akan dihilangkan oleh sedekah seseorang. Kemudian yang ketiga, kullun fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang besok di hari kiamat akan mendapatkan naungan tergantung sedekah yang dia keluarkan. Mudah-mudahan sedekah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir. Tadi yang pertama tentang umur ditanya, bagaimana kau habiskan? Yang kedua adalah tentang masa muda, bagaimana kita pergunakan? Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana di sana harta yang kita miliki, dari mana kau dapatkan dan kemana kau pergunakan? Dari mana kau dapatkan dan kemana kau pergunakan? Kemudian yang terakhir tentang ilmu pengetahuan yang telah kau dapatkan, bagaimana engkau amalkan? Mudah-mudahan apa yang telah kita ketahui pada siang hari ini bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada siang hari ini mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, tentang cerita Sayyidatuna Aisyah itu sangat menginspirasi bagi kita semua, bahwa tidak ada yang tersisa melainkan adalah
apa yang kita sisakan di dunia. Adapun yang telah disedekahkan, itulah milik kita yang sebenarnya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di dalam kepemilikan kita semuanya akan sirna, dan apa yang ada di sisi Allah yang sudah kita kirimkan kepada Allah, itulah yang kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada siang hari ini membawa keberkahan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mempergunakan sisa umur dengan sebaik-baiknya. Karena ketahuilah, kematian datangnya laisa lahu waqtun makhsus wala sinnun makhsus wala halun makhsus. Kematian datangnya tidak lihat waktu tertentu, tidak lihat keadaan tertentu, dan tidak ditentukan oleh usia. Kalau udah datang waktunya, maka tidak akan pernah bisa ditunda lagi. Dunia Allah ciptakan untuk kita ambil kesempatan di dalam meraih kebahagiaan di negeri akhirah. Pergunakan kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya. Semuanya akan berakhir. Tidak ada satu orang pun manusia yang hidup selama-lamanya di dunia ini. Semuanya bakal berakhir. Ketika sesuatu itu telah datang, maka kita akan mengetahui apa yang kita lakukan selama di dunia ini adalah dari amal kebaikan. Itulah nantinya yang akan menjadi bekal kita ketika menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, semoga di sisa umur kita ini Allah senantiasa membimbing kita di dalam keadaan yang diridainya insyaallah, dan semoga kita diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dan mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan untuk kita sekeluarga, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnal khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.